Okey, ini soalan yang baik ya. Apakah KJ akan susahkan kita rakyat lagi? Okey, saya tak tahulah apa dalam fikiran dia, tapi saya berdoa supaya dia sedar bahawa itu kenyataan. Dan saya yakin dia tak akan buat kenyataan begitu lagi. Begitu tidak popular. Seorang pemimpin, seorang wakil rakyat tak harus keluarkan kenyataan macam itu. Tak pernah dalam sejarah saya nak susahkan rakyat. Sepatutnya dia sayang rakyat, dia pemudahkan rakyat, rakyat yang apa ni, OKU ke, rakyat yang tak divaksin ke, berikan mereka satu lorong khas ke, sepatut begitu. Tapi saya sebenarnya enjoy ya, saya rasa puas hati dengan kononnya kesusahan yang diberikan kepada rakyat termasuk saya. Saya dapat mendekati lebih kepada ayat Allah. Saya jadi lebih popular, lebih viral. Malah saya rasa sedih bahawa apa ni, penyusahan itu berakhir. Sekarang, dulu semua orang nak jumpa saya masa susah, nak minta macam mana nak jalan keluar. Tetapi bila sekarang dah buka, besok nanti saya di Cayman Highlands ni, saya akan balik Kuala Lumpur, semua bebas, tak akan ditahan, tak akan disoal, status tak vaksin tak akan ditahan masuk premis. Orang dah tak nak jumpa saya lah, Pek ni. Kerana semua dah shopping, dah enjoy, boleh balik sekolah, boleh balik kerja. Jadi saya minta lah KJ, tolong susahkan lagi lah kita. I challenge you lah. Tapi ini adalah satu kemenangan lah tentu sekali. Tapi jangan kita lupa lah ya, walaupun macam mana kita susah, ayat Allah adalah teman kita. Dan masa susah, terutama sekarang masa senang, jangan kita sayang Allah masa susah. Masa senang ini kita ingatlah kita hamba Allah. Masa senang ini kita jadi kekasih yang setia kepada Allah. Terima kasih semua. Salam Ramadan Al-Karim wa Aidilfitri Mubarak. Tabarakallah minkum.